الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Khutbah kita kali ini tentang pendidikan Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan nama masjid kita ini Al-Jasar. Al-Jasar itu artinya as-sirat, jalan lurus. Jadi setara, istilah lain dari siratul mustaqim adalah Al-Jasar, jalan yang lurus. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wa inna hadza sirati mustaqiman. Inilah Al-Quranul Karim, jalan yang lurus. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kamu ikuti jalan lain yang mencerai-beraikan kamu di antara umat manusia. Dzalikum wasaqum bihi. Seperti itulah diwasiatkan kepadamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa, orang yang terpelihara. Pendidikan Al-Quran Al-Karim ini maksudnya perintah Al-Quran Al-Karim dalam pendidikan. Bagaimana kita pertama harus mendidik anak-anak kita supaya mempelajari Al-Quran, membacanya, menerjemahkannya, menafsirkannya, menghafalnya, lebih-lebih lagi memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau untuk sholat sudah jelas dalam hadis dikatakan muru auladakum bis sholati bis sab'in. Suruhlah anakmu itu sholat ketika berumur 7 tahun. Wadrabuhum
bi asrin, boleh bersikap tegas terhadap anakmu ketika umur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sebagaimana kita mendidik anak-anak kita sholat, sekaligus mendidik anak-anak kita memahami Al-Quranul Karim. Mulai dari kecil, kita latih anak-anak membaca ayat-ayat pendek. Walaupun belum bisa membacanya, tapi bisa menghafalkannya. Kemudian kita latih anak-anak kita menerjemahkan, mengartikan ayat-ayat pendek tersebut. Lama-kelamaan kita memberikan pemahaman dan dia bisa bertingkah laku sesuai dengan akhlak Al-Quran Al-Karim. Setelah kita memahami isinya, menyuruh anak-anak kita untuk memahami isi Al-Quran Al-Karim, banyaklah terdapat ayat-ayat pendidikan di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, jangan terjebak dalam perbuatan syirik. Jangan melakukan syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa dikatakan syirik itu merupakan kezaliman yang besar? Karena orang yang melakukan syirik mengandalkan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia terjebak dalam kekuatan jin, kekuatan setan, dan dia akan dizalimi, akan diperbudak, diperhamba oleh iblis dan setan. Karena itu kita harus menjadi hamba Allah saja. Jangan menjadi iblis, hamba iblis dan setan. Jangan pula menjadi hamba hawa nafsu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang pendidikan generasi muda. Pada suatu hari di sudut Masjid Madinah ada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan hadis dihafal. Lalu guru-guru itu dipanggil oleh Rasulullah pada satu sudut Madinah yang bernama Al-Kuttab. Guru-guru yang mengajar di Al-Kuttab itu dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah bersabda, lima la tu'allimuhal kitabah la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Artinya, hei guru-guru, mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan keterampilan membaca dan menulis? Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah memperhatikan dua hal. Yang pertama, membaca dan menulis itu dipentingkan dalam rangka beribadah kehadirat Allah, juga untuk kepentingan surat menurat dalam hal duniawi. Membaca dan menulis dipentingkan. Tapi kata beliau, jangan lupa juga keterampilan dalam bertenun, tekstil, artinya pakaian. Karena pada waktu itu orang-orang Arab mengimpor pakaian dari Romawi, dari Persia, tidak mempunyai produksi dalam negeri sendiri. Akhirnya setelah mendengar ucapan Rasulullah itu, para sahabat memperhatikan bagaimana bertenun sendiri, menghasilkan kapas sendiri, membuat pakaian sendiri. Karena hadis Rasulullah mengatakan, lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Artinya, mengapa kalian
tidak mengajarkan keterampilan bertenun al-hiyakah seperti kalian mengajarkan keterampilan menulis dan membaca. Jadi dua hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di samping mendidik akhlak, mendidik moral, tapi juga mendidik keterampilan tangan. Jadi tangan berisi dengan keterampilan, hati diisi dengan keimanan, otak diisi dengan pemikiran logika. Jadi semuanya harus diisi. Jangan hati dan otak saja, tapi tangannya kosong. Jangan pula keterampilan tangan dan industri saja, tapi imannya kosong. Digandengkanlah keduanya, antara ilmu dan iman, iman dan ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Imam Al-Ghazali bedanya katanya antara orang yang beriman saja tanpa berilmu dengan orang yang beriman sekaligus berilmu, bedanya 700 derajat. Jadi janganlah iman-iman saja tanpa ilmu, jangan pula ilmu-ilmu saja tanpa iman. Digandingkanlah keduanya. Ibarat kita berdiri di atas dua kaki, kaki kiri dan kaki kanan mempunyai keseimbangan. Tambahan pula dalam Al-Quran Al-Karim juga memperhatikan kita tentang kebahagiaan duniawi. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang akan membahagiakan kamu untuk akhirat, tapi jangan lupa tentang kebahagiaan duniamu. Berbuat baiklah di muka bumi ini, jangan berbuat kerusakan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak. Kesimpulannya, kaum muslimin yang berbahagia, pendidikan yang diterapkan oleh Al-Quranul Karim, pertama akidah dulu, jangan syirik. Yang kedua, barulah kita menghafal ayat-ayat Al-Quran sekaligus akhlak, akhlakul karimah, dan jangan lupa tentang keterampilan duniawi, sehingga hubungan kita baik dengan Allah, baik pula dengan sesama manusia di dunia ini. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, itulah yang disebut dengan duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kamu akan ditimpa oleh kehinaan di dunia ini kecuali kamu mengadakan hubungan baik dengan Allah. Artinya prestasi ibadah, akidah dan ibadahnya baik, dan hubungan baik pula dengan sesama manusia, punya keterampilan berkomunikasi, keterampilan juga dalam bidang industri, punya hubungan baik dengan sesama manusia, saling menghargai, maka kamu akan terhindar dari kehinaan menurut Al-Quranul Karim, surat Ali Imran 112. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang terdidik sesuai dengan pendidikan Al-Quranul Karim, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan negara kita menjadi pula negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghidar waskuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu pengetahuan, berikanlah kami iman yang indah, iman yang kuat kepadamu. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang terdidik pendidikan menurut Al-Qur'anul Karim. Berikanlah kepada anak-anak kami pendidikan Al-Qur'anul Karim yang menguatkan imannya, ilmunya dan keterampilannya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan beri kekuatan kepada kami menghadapi fitnah, hasung fitnah dari orang-orang kafir, karena kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir, melawan fitnah orang-orang zalim, melawan kejahatan-kejahatan virus racun dunia yang tampak maupun racun yang tidak tampak. Berikan perlindungan kepada kami ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu istajib lakum wa la dzikrullah.